Apa kabar semuanya? Kenalkan saya dengan Steven, selaku perwakilan dari Mido Indonesia. Hari ini saya akan membahas jam tangan terbaru dari Mido, adalah Mido Ocean Star Divers 600. Mari kita kupas tuntas apa saja fitur dari Ocean Star Diver 600 ini. Mido Ocean Star sendiri adalah koleksi, salah satu koleksi sport dari Mido itu sendiri, di mana Mido kita ketahui adalah Mido sangat klasik, tapi untuk varian ini sangat sporty. Ya, boleh kita lihat di sini secara detail, jam Ocean Star ini adalah koleksi jam tangan diver dari Mido. Boleh kita lihat detailnya, dilengkapi dengan ceramic bezel, di mana ceramic bezel ini juga dilengkapi dengan Luminos Super Luminova. Fungsinya adalah dia bisa dibaca dalam kondisi yang sangat ekstrim di dalam air. Ya, karena memang jam ini diperuntukkan untuk penyelaman di bawah tekanan setara dengan 600 meter. Jam ini juga kenapa dinamain jam tangan diver yang sangat tangguh. Karena jam diver 600 ini telah memenuhi sertifikat ISO 6425, di mana sebagai satu kriteria dikategorikan sebagai jam tangan diver. Selain itu, jam tangan ini juga dilengkapi dengan bahan stainless steel 316L. Seperti kita ketahui, stainless steel 316L ini sangat anti alergi. Jadi buat pemakai jam tangan yang alergi, memakai jam tangan ini sangat aman. Mari saya tunjukkan kembali dari bezel ini. Bezel ini adalah dari bahan keramik. Dan untuk memutarnya sendiri, kita perlu menekannya, kemudian baru kita putar. Untuk professional diver, ini sangat aman karena harus ditekan dulu, baru bisa bergerak rotating bezel ini. Selain itu, jam tangan ini juga dilengkapi dengan fungsi helium valve. Apa itu helium valve? Helium valve ini adalah fungsi untuk melepaskan gas helium setelah penyelaman dalam jangka waktu yang sangat lama ataupun di dalam perairan yang sangat dalam. Terutama untuk para penyelam saturasi, karena mereka tinggalnya di dalam satu lingkungan yang sangat dalam dan memang terdapat gas-gas helium yang melingkupi mereka, sehingga gas-gas ini bisa masuk ke dalam jam tangan, dan apabila tidak dilepaskan maka gas helium ini bisa merusak terutama kaca. Jadi untuk item ini ya terdapat feature helium valve, jadi sangat komplit. Selain itu juga kalau kita lihat di sini terdapat lubang kecil. Lubang kecil ini adalah fungsinya untuk mengeluarkan air yang dari bezel. Karena ini bezel terdapat sisi-sisi air ya. Jadi bisa dikeluarin dari lubang yang kecil ini. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah dari clasp-nya. Kalau kita perhatiin memang jam tangan ini memang diciptakan untuk diver. Kalau kita lihat clasp-nya, ini adalah clasp yang bisa di adjust. Jadi ini dipakai di atas dari baju selam. Jadi sangat friendly user untuk para diver. Untuk clasp-nya sendiri juga open-nya sangat mudah ya. Dan untuk back case-nya sendiri juga terdapat logo bintang laut. Oke, mari kita bahas juga mesinnya. Untuk mesin Mido Ocean Star 600 ini telah dilengkapi dengan mesin kaliber 80. Artinya apa? Jadi power reserve-nya udah 80 jam. Selain itu juga disertifikasi dengan kronometer. Yang seperti yang kita ketahui, kronometer adalah satu fitur keakurasian mesin, di mana satu hari selisihnya adalah dari minus 4 sampai plus 6 detik second per day. Jadi sangat akurat, mendekati nol. Selain itu, jam ini juga dilengkapi dengan hairspring dari silikon. Yang kita tahu, silikon itu bahannya dari semacam plastik, jadi kalau terpapar magnet yang di lingkungan kita, jam ini tidak akan terpapar oleh magnet. Jam tangan ini untuk sapphire glass-nya juga telah dilengkapi dengan fitur anti-reflektif. Jadi tidak berbayang. Jadi karena jam tangan ini warnanya biru, jadi sangat bagus. Kalau kita lihat, memang tidak berbayang sama sekali. Selain itu, jam tangan ini juga dilengkapi dengan fitur tanggal. Untuk jam tangan ini, Ocean Star Diver 600 terdapat dua varian. Varian yang berwarna biru dan varian berwarna hitam. Untuk varian berwarna hitam, ini untuk stream sendiri adalah dari bahan rubber. Dan untuk material casingnya sendiri adalah dari bahan DLC, Diamond Like Carbon. Teknik pengecatannya malahan di atas dari PVD. Demikian pembahasan hari ini tentang Mido Ocean Star Diver 600. Semoga apa yang saya jelasin bisa bermanfaat untuk fans Mido yang mau melengkapi koleksinya dengan koleksi ini. Terima kasih.